Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan kami di AF Channel. Siang ini kami akan memberikan atau menampilkan beberapa video tentang kegiatan sosial di masyarakat bersama rekan dan sahabat kami dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kelurahan Sukabunga, yaitu mengenai sosialisasi apa itu Loseda. Untuk itu mari kita lihat saja video yang akan kami tampilkan kepada rekan, sahabat, dan masyarakat. Mari kita lihat saja langsung. Diutamakan para pengurus dan para kader yang kami tadi apa yuna bangun keperakan memang tinggal apa seperti arwati lulas dan antapani arcamani ngeras-ngeras gebiar gitu. Mereka terpasang di taman-taman itu seperti pagar. Tapi dari gebiar unggul bakal menawannya. Cara resmi mah ya dulu gitu, tadi kepanjangan program iya gitu. Mengurangi maksa dan mitina tadi pengurangan sampah. Paling nambahin dikit. Paling solusinya komposnya dikemanain? Paling harus diimbangin dengan itu tadi menanam. Nah itu dipakai pupuk. Nah itu kan misalkan warga-warga yang punya tanaman nanti lari di situ, emang bekasnya ini kalau ngelihat di olahannya setelah di ini kayak dikeringkan terus dibubuk gitu loh Pak. Iya, kayak iya. Dibubukan gitu terus nanti di ya bisa dipekpekin sih, dipekpekin sebenarnya bisa jadi sumber ekonomi juga pendapatan. Tapi itu butuh ketelatenan untuk mengolahnya. Iya. Soalnya setelah ini harus emang harus ada penampung untuk mengolah sampahnya ini. Betul, nanti iya. Dibubukin bisa kelanjutan dari pengolahan sampah yang sampah dari Losedanya sendiri gitu. Kalau yang non organik mah kan bisa ya Pak ya di ya di kemas di kilo gitu ya, itu sih paling nanti mensosialisasikan seperti itu harus diimbangi dengan kayak buruan saya gitu, jadi setiap rumah buruan saya kan selalu ada. Ya, makanya tadi jatuhnya ke kader kan otomatis yeah. Kader dengan PKK dengan yeah. Punya taman apa? Iya. Yeah. Memelihara taman-taman bunga sama taman sayuran itu tersalurkan kalau tadi di ya, kader yang majang ini. Sarannya gitu Pak RW, paling nanti nyari titik-titik penanaman losedanya. Dari siapa kan, aja? Rumah-rumah yang benar-benar punya bisa merat minimal ada punya tempat halaman. Ini dan untuk menanam gitu. Jadi sampah dari ini yang sudah dikeluarin dari sini yang sudah langsung diolahnya. Jadi 200 ini kan ada halamannya. Halaman buat itu buat memasak buat nanti. Syukur-syukur punya halaman belakang. Ya, tadinya kita membuang ke tempat sampah, sekarang mah membuang ke sini jadi yang dekat. Jadi kalau ada yang rawat kan juga tahu kalau yang masuk ke sini itu benar-benar sampah yang organik. Terus sampah-sampah yang plastik, yang itu kan bisa langsung benar-benar pisahin ke tempat lain, ke kresek lain, nggak masuk ke dalam sini. Kalau tetap campur plastiknya juga masuk mah nggak akan berfungsi juga. Ayana dan Kang Silaturahmi mempanang Kabupaten Karawang wilayah Kabupaten Karawang. Tekan tenang, sosialisasi, atau Loseda kemudian berkat saya. Rumahnya Loseda di desa karena program wali kota. Di daerah besar mah kalau tertanam pas jalan, bongkar kaca di kubur kita rumah, tonton barangnya mulai Kuping kawan mata pengkal, kalau saya lagi LPM, wakilan kelurahan, karena sosialisasi paling ban, Pak RW masing-masing, anu mana se MKD berapa itu dalam Pak RW kalau misalnya ada dua, kalau misalnya ada berapa lama, kalau misalnya ada lima, mau kualitas lima kota-kota di atas lima dan langsung, nah yang itu mana, di kota Ucula, kemana paling utama, kalau misalnya kegunaan sedangkan di sosialitas itu fungsi Loseda dia itu maka dari bina ngilangan sampah program DLK dalam sedangkan bina lingkungan itu dalam Citarum Harum di mana dia kan program dulu ya secara bahasa nama juga dia jadi terlancar sampai bina bina program Loseda dia di mana umum sebab Loseda itu singkatan bina lodong sesa sampah dapur secara bahasa nama sampah sesa dapur khusus karena di bumi-bumi
seharusnya ada batu halaman, ada batu bangunan yang sempit. Dan seperti dia biasa kalau seharusnya dipakai, dia tadi kira-kira lagi tertanam 40 cm. Oh, ada saja kalau gua maksudnya kalau ditanam lu sesegitu moyang. Pertahun data kali pertahun. Nah, jadi permanen. Betul. Kalau sama, jadi kepada permanen apa enggak? Kepada cerita di neon, bagaimana? Umurnya paling kan atas separa tanya pakai kuluran sekali separa sesuatu lepas tiap bintang sampah rumah tangga mau tadi sisa dapur kita yang lepas kan jadi karena tadi hanya pembusukan disiram pusingnya atau nanti tadi cair kelapa pada dua nana dan emang ya tak vitamin tadi penuh manis manis paling itu aja buah-buahan paling kan anak susu atau nanti buah busuk karena kalau nggak rumah buah berenuh itu kadar manisnya lah mungkin kepada sehingga pembusukan juga kadar manisnya gitu terus tadi fungsi cair biasa dan cair apa sano menghilangkan bau busuk dan benar wajah ketiga sama si kalpa mah kita mau cuka kalau ini apa ini kalau kita sudah dibuka pada ini cerita kita enak gitu kan pada nak buang nanti nanti wanginya membuat wangi cuka. Ya saya pun tanpa mendukikan Pak RW, saran Pak RT Sarayana Numana luar sadar ya itu di Nusari Sota Selamcing lah di urang ke Acan maksada luar sadar ya itu pelodong sesa sampah dapur Numana di Nuharto seperti Kapungkura penginten pengolahan sampah rumah tangga teh ngada memol ngada pupuk-pupuk musane saja seperti itu mah kalau khusus kompos dan terus si sisa rumah tangga itu dilebetkan nah dia teras tadi di kucuran cai tiras pangisikan cai beas insya Allah dia tentang mencalkan bau nah sisi sana sana ditambah dari tadi pami aja si kalapa kamu ingat cepat busuk nah terus ke kadar gula pada ngau gula bereng mangga pada ngangnya tadi buah berenu kata nepi unsur bebuahan anu aramis nutas busuk lebetkan ya dia saya ditanamnya mengkiram lagi 40 cm karena ya kan iya kaluhur nongol mesti papi beliau di pojok iya teh di tiap RT lokasi secara sana langsung RW panggitan sa RW teh pami jatah mah 25 25 iya sama gak badan tengken margi yang namanya kengi ayin teh namanya 8 RW barang ke saya di kelurahan kasih nungke panten diraha badan tengah sarang tadi insya Allah pami pada sosialisasi ke RT-RT insya Allah bisa siap ngebantas ya, aduan kabaran dirah pada ngempol sarang RT-RT batasan Nabi ke pemerintah Nabi ngiring adu bikin ke RT-RT terus perkawisnya kali perkawis karena saya menimbul raka yata ke BBGRM kalau di sarang rekan-rekan sejak silatu rami tadi seperti jantan para kernal dia karena saya pengurus RW Tilo dia di jajaran LPM sarang ayah nawan-nawan itu insya Allah kalau saya orang siap terpaminan ya itu sih sebenarnya ya informasi ke Pak RW punten atas atas kabar dong non banyak non bisa kandung ya kesadayana ya kandung jadwalkan ya ke Pak RW bantu ke kabaran ya Pak Haji ya saya malam malam ya dikabarkan kita Pak Kawis BPJM gerakan bulan pasti gerakan rayon masyarakat di Kota Bandung di kapsa nasional di sisa nasional silaturahmi Pak RW RW kita sosialisasi BBGRM seperkawis, kali perkawis tersebutkan sosialisasi Loseda karasan barangnya bisa dikurahan kantun tadi di sana, kantun ke RW masing-masing karas datanya, kirang aku bisa sesuaikan penginten, sisi sana sendiri perkawis iya, kada periogi ngempakin RT, ya Pak RT kamu menjelaskan, pada titiknya di mana wae, cara masang naku bahas, cara kamu naon ayo, nasi sehirna, tajan dipahami. Iya kan sebentar tadi cepat ulang pantas di payung ada permohon ada waktu di kata sarapan kamu itu mah ditumpuk ku ada mah komposnya ku naon apa ya mah dia jantan di karangnya di kubur 40 cm di payungan bumi atau nanti pangkal di bumi atau nanti di bibir bumi tiap jantan sampah di dapur organik dilebatkan tadi kantor dibuka sampah dilebatkan terus di banyu kunci beas cara selama nang jadi tanam 40 cm dia separuh tegoyang sarang dari penyerapan dimusai bea sarang pembusukan yang ngelaskan dia nyerapnya terus kotoran ekspor cacing nah kita sarapan kamu percepat proses pembusukan kurang langsung seperti itu cari nama programnya atau nanti langkah-langkahnya
dari Iraha, Polten, Pak RW ngapalkin Pak RT, karena luar tosen lagi. Insya Allah dibantu sama sosialisasi, cara-cara masana, Pak Inter. Semasa itu, pasung ringan, karena kalau kapan abdi ke Pak RW, kapun dan Pak Subur, Pak Kesempatan sekabar lo. Iya, pun dan pisan. Selalu-selalu, masalah negara, masalah komporan, Pak. Ngobrol ke kamar di Kelurahan, dina selanjutnya. Ayo sekedik, Pak Inter, nanggap luruskin. Kamari, di Dintek, 40 cm sisa kalau luar ternyata mau cerita nama 40 cm gini maksimal tanam 40 cm maksimal kira nak musak gini tanah ya kalau luar jantungnya gitu makin tahun tadi sepadan pembusukan ras-ras kejahatan sekarang tidak ulah alihnya tidak nyambung dia gitu jadi memang sengaja di kolongan mencari kalau seperkawis kayak serapan cair bias dan kita kena kucing mau tapi jangan aku seperti saya dapat mau kirang langkung si sampah dilebatkan di naruh kapal mata aja terus begitu kalapa terus misalnya ke banyu tuh cairnya kata nafsu cair kalapa bari dua nana mangga plus panginten panging itu ayam sifatnya buah-buahan manis gula biring pasang gula biring saganu dan tiap masih dengan sampah panging ayam buah-buahan seperti tadi karena ayam buah-buahan alasan kudana tayana biasa kami sosialisasi terkali selesai kan lodong sasa sampah dapur mana barang itu saya kelurahan juga RW pada dibagi fungsi ini tadi karena sampah-sampah rumah tangga tetap bikin sarokan atau tiga tempat sampah TPS tapi terbuangkan di atas dari sampah organik lebatkan biasa di tanihan tadi nggak sih dia bisa ngisikan sama buah-buahan sama katana langsung manis seperti dari sirta katana kita di ganas sama busuk kebetulan kami bisa kami kan sampah kan misalnya jalan atas-atasnya itu kesehat patuhin kan ke pinuh ya makanya langsung busuk di atas busuk kebetulan jangan turun dari busuk turun dari teras gitu jangan menghasilkan kompos kami pas pinuh di atas tadi dicabut, kemudian kemarin kita tanam 40 cm, dicabut, komposnya biasa di apa tanaman-tanaman. Kita cara dibagi 8 RW. Secara pesapan dulu, RW 5, RW 2, 4, 5, serta 1 ke 10, 11, 12, 25-an, 07. Pak RW 9, kebetulan saya tugas secara nasional dalam rangka pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat yang ke-18. Tingkat keluhan suku bunga yang pertama, kemudian yang kedua menyampaikan program yang dipimpin oleh Kelurahan yaitu tentang pelaksanaan pembuatan prosedah di 12 RW gitu. Begitu di ya hari ini saya membawa prosedahnya sudah dilaksanakan, kemudian bagian dari yang berkaitan adalah menitipkan masker gitu, yang kemudian bermanfaat kita sama-sama menangkal atau rantai COVID-19. Jadi antaranya mudah-mudahan hari ini saya mau izin ke RW dan doanya juga di sini kumpul. Tahun kemarin juga dari sini mulai startnya. Mudah-mudahan keberkahan pusat tempat ini yang membawa kita lebih baik di bulan kemudian. Tahun kemarin dari 2019 ya, kita bisa membuktikan bahwa kita masih di jalan. Ada kita di Kota Bandung ini. Mudah-mudahan juga. Ya sekarang. Itu diantaranya Pak RW. Terus kami buang sampah dan tadi kata nuka dapatkan sampahnya terus tadi
sehari dan sekali, kalau saya kan di hari nyangguma tiap bintangnya bu. Nah, cai biasanya, termasuk cai biasanya pertama, disiramkan tadi. Dan begitu sampah lebat, siram bu, cai bias. Nonon paling ada mah cipati, saya cikalapa. Nah, cikalapa lagi biasa dilebatkan tadi. Sampahnya tetap yo sampah kena cikalapa lagi utami. Mulut sana cai kelapa. Air kelapa. Oh, anak air kelapa sarang cai biasa nganu mikroba anu cepat mempercepat pembusukan. Nah, kami tadi gula beureum lebatkeun atawa nepi tadi pabuta aya gula beureum aya buah-buahan anu manis seperti tadi ganas busuk atawa nepi buah anu busuk lebatkeun kana lebat ieu. Eta janten mempercepat proses pembusukan sareng insyaallah margi ukur sabumi pabuti ieu teh mah nyata moal pinuh ku sasasi. Sapa mitas pinuh kantun diangkat teras sisa tanaman anu tadi sampahna teh jantan pembusukan jantan pupuk organik atawa napi tadi jantan kompos biasa manfaat kanggo tanaman sementara selatan bincen ke RW dalam jajaran sekarang sisi sanesna insyaallah panginten pamibadi sosialisasi Bu RW KRT RT kalabat keluarga kantun waktos nabadi iraha bartasan insyaallah ngebantas sama sosialisasi masyarakat sekarang pemasangan ya secara ngemasak nak rumah insyaallah dibantas kok suruh pina tiap di atur nuan lapas nak pun tentu sawah kan Pak RW cara Pak RT na cara nak rumah masak lagi mana bantan biasa kayak dua broken langsung pergi cara Pak RW cara misalnya sih mungkin tuh sawah bantan Pak Bapak ayam di LPM kalau salah jenis aku bisa mampir ke sana sama simbolis masker yang menyebabkan di samping di luar rumah kita kami kagetan Pak Hinton atur rumah jalan atas senang juga masa di LPM kalau kepengurusan RW 14 atur rumah oh, pulang langsung 40 halaman minimal pabrik badai cakap dapur ayah halaman pengker mah tanggung rawat cakap dapur dan kan ada seles biasa ke naon kapiara jalan-jalan ayatnya ngangatin pabrik badai kesesan saya ke masyarakat atau nabi badai diusami ke pengurus langsung saya jantan masih contoh ke masyarakat jadi tanam masak mah? Maksimal 40 cm 30-40 cm oh, tanam mengeluarnya ke dari separuh tegoyan dipermanenkan untuk warna yang penting nanti bisa dicabut aja di saat temen bisa dicabut Pak Wisnu itu insya Allah saya saksikan langsung Pak 40 dinten anu atas ke penuh-penuh tapi pas penuh kebupayana pembusukan jantan turun gitu kebupayana pembusukan terus atas terus penuh terus busuk jantan di atas atas si sampahnya tadi jantan kompos biasa dianggap tadi tanam kalau penyimbang jantan mikroba nah kalau penjemuran tanah dia langsung saya
Demikian video tentang sosialisasi di masyarakat tentang apa itu Loseda di Roadshow 12 RW di lingkungan wilayah Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi bersama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Sukabunga. Untuk itu, mudah-mudahan video ini menjadikan edukasi dan ilmu yang bermanfaat bagi rekan, sahabat, dan masyarakat. Untuk membantu program pemerintah, jangan lupa disarankan untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, dan 3. Menjaga jarak. Untuk kemajuan di channel kami, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah video kali ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kami dalam mengupload video-video selanjutnya lebih bersemangat. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.